Saya tidur bersama isteri saya di atas katil. Ha, ni sedap soalan ni. Dah ngatuk mata sangat. Nah. Ha. Dia tidur dengan isteri dia atas katil. Pasti tak sah kabar lah. Memang tak ada orang tidur bawah katil. Nah. Katil tidur dah lah. Nah. Saya tidur dengan isteri saya. Dah ha, ni di atas katil. Jadi dia berahi buat cerpen. Mentang-mentang dia ingat isteri orang lain tidur bawah katil ke apa. Kemudian saya rasa nak kentut. Lalu saya pun kentut. Dan yang amat kuat bunyi. Gung bunyi. Lalu saya ditolak oleh isteri saya menggunakan tangan dan kaki. Sampai saya jatuh katil. Saya tidak marah. Saya ketawa. Soalan. Salah. Salah ke isteri saya itu kerana tolak saya sampai jatuh katil? Ha. Boleh tahan kamu ni. Ni air minum eh? Air. Ya. Ha. Takut air semayang aja. Tawa. Nah. Ha. Jadi dia ni nak ketuk. Bila dia nak ketuk, dia pusing ke bini dia. Ketuk buat lot bagong bunyi. Nah. Jadi bini dia kejut, ambil tangan kaki tolak dia. Jatuh terus bawah katil. Bini besar tubuh. Nah. Dia kecil itu leper macam beg pipong. Nah. Ha. Jadi haram tak bini tendang laki jatuh katil? Jawabnya tidak haram. Kerana mu yang buat dia marah gitu. Nampak tak? Dah mu nak ketuk apa mu nak bangun lagi. Nah. Ha. Nah, ada dikira jenis suami hak nakal. Dia nak duduk dapur dia nak ketuk. Bila nak ketuk dia pergi kat bini dia. Mewak gitu. Ada tak? Ha. Kita tak jawab gitu. Nah. Ha. Orang lain. Neh. Ya. Mesti kajian buat gitu. Neh. Pernah. Ha. Ali kira dia kira gurah. Nah. Ha. Jadi bini ni ni pun gurah juga. Dah mu gurah dengan aku gurah dengan mu. Tapi dah jenis bini orang makan banyak, sehat sikit. Bila tung kak, boom, jatuh bawah tu. Nah. Ha. Jadi tidak haram. Dia pun tak marah. Dia pula ketawa. Tak ada masalah. Ya tak bolehnya saja-saja. Suami duduk saja-saja, bini mari sepak. Nak? Ha, mari tonyok kepala. Ha, barulah tak boleh.